Saudara sekalian, pagi ini kita akan menjalankan press conference pengungkapan tindak pidana narkoba Polda Kalimantan Tengah. Kami ulangi sekali lagi bahwa untuk pengungkapan selama bulan Oktober dan November kali ini, kita jajaran Direktur Narkoba Polda Kalimantan Tengah berhasil mengungkap sebanyak 21 kasus. Anggota tersangka sebanyak 27 orang dan para pengguna narkoba sebanyak 15 butir ekstasi, sabu sebanyak 374,23 gram dan kepada hari sebanyak 3.241 butir. Sementara untuk Polda dan jajaran selama 2 bulan terakhir ini, karena memang 7 bulan ini butir ada belum masakan kris, Polda dan jajaran berhasil mengungkap kasus narkoba sebanyak 89 kasus dan 2 bulan ini dengan jumlah tersangka sebanyak 108 orang serta barang bukti narkoba antara lain ekstasi sebanyak 54 butir, kemudian sabu sebanyak 3.229,38 gram atau sekitar 2,2 kilo,